Seorang gadis nekat mencuri hingga masuk ke rumah warga di kawasan Cikudapet Pateh Kolot, Kota Bandung. Dalam aksinya pelaku berhasil membawa kabur 2 buah handphone dan uang tunai jutaan rupiah. Rekaman CCTV ini memperlihatkan seorang gadis cantik mengendap masuk ke dalam salah satu rumah warga dengan santai di kawasan Cikudapet Kolot, Kota Bandung, Jawa Barat. Bahkan gadis cantik ini pun nekat melancarkan aksinya di siang bolong saat penghuni rumah berada di dalam rumah. Pelaku pun akhirnya berhasil membawa kabur 2 buah handphone dan uang tunai. Menurut keterangan pemilik rumah, pelaku memiliki ciri-ciri tinggi dan cantik seperti halnya wanita biasa yang suka berdandan hingga tidak menyangka jika gadis tersebut hendak mencuri. Korban kehilangan 2 buah handphone dan uang tunai sebesar Rp500.000. Itu posisinya ayahnya lagi mau ngidulin anak nih ke atas, sama pegawai lagi di ruang belakang. Ada yang nyelonong masuk lewat pintu, terus langsung ngambil dompet yang ada di tas gitu. Sama langsung ke ruang tengah ngambil handphone. Jadi cepat kejadiannya 5 menit. Atas kejadian pencurian ini, pemilik rumah pun langsung melaporkan ke pihak aparat kepolisian dan kini sedang dilakukan penyelidikan oleh Polsek Batu Nunggal. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews, melaporkan.